Seperti mendaki sebuah gunung, untuk mencapai puncak tertinggi, kita harus melalui berbagai rintangan. Seperti halnya juga menjadi seorang dokter gigi, banyak hal yang harus kita lewati, yang tentu akan menjadi sebuah kisah yang dapat diceritakan. Dan inilah teman-teman, kisah kita. Zona E Universitas Sriwijaya. Gedung ini menjadi saksi tentang perjalanan kita menapaki langkah untuk menggapai cita. Berbagai langkah dari berbagai penjuru berkumpul di sini. Ya, satu cita kita menjadi lebih tinggi. Di dunia prakliniknya, kita mengawali kuliah dengan berbagai materi. Kuliah kita tempuh di kampus yang berbeda. 32 km jarak Palembang dan Indralaya menjadi saksi bahwasanya kuliah ini kita tempuh dengan kesungguhan. Teman yang setia, bahkan tak kadang banyak kisah haru di dalamnya. Tapi pasti teman-teman ingat ketika kita menjalani itu bahwa satu motivasi besar adalah tujuan kita menjadi seorang dokter gigi dan amanah dari orang tua kita. Itulah penyemangat kita. Usia 13 tahun kedokteran di Universitas Sriwijaya ini tentu harapan besar yang kita untaikan. Kita berharap kedokteran di Universitas Sriwijaya ini semakin maju. Mungkin kisah-kisah pedih ini tidak akan dilewati oleh adik-adik kita. Kita berharap banyak dari mereka melewati fase-fase menjadi seorang dokter gigi menjadi suatu kisah yang sangat bahagia.
Semoga kedokteran gigi Klinika Sriwijaya kian bersinergis, kian membuktikan bahwasanya ini dia kedokteran gigi Klinika Sriwijaya yang mampu melahirkan dokter gigi yang siap untuk mengabdi untuk Indonesia tercinta.